dunia ni banyak maknanya perubahan sekarang ni. Betul tuan-tuan. Ya. Ha, saya tengok kawan-kawan saya dalam Facebook apa semua, ya. Ha, ramai juga kawan-kawan. Muda-muda semua. Bagus macam-macam ya. Saya rasa alhamdulillah banyak dia punya peningkatannya tuan-tuan ya. Ha, benda yang dia nak tahu pun banyak, banyak nak tahu. Ha, ya, semalam ada orang jumpa budak ni student jumpa saya tanya, oh, macam-macam dia nak tahu. Dia dah banyak tahu, cuma dia nak confirmkan saja. Dia tanya soalan, ustaz betul tak apa nama orang kata dalam internet katanya kita ni semuanya anak tak sah taraf. Sebab apa kejadian kita dulu? Dulu apa nama Qabil Habil apa semua dia kahwin adik beradik dia kata. Ha. Ah, tak apalah, dia nak tanya kan. Ha, jadi orang bawa saya ceritalah, itu syariat dulu memang macam tu. Tapi kalau dulu syariat itu tak boleh, maknanya tak adalah hidup kita sekarang ni. Bila pula nak beranak orang? Sebab yang hidup memula dua orang aja, iaitu Adam dengan Hawa. Kemudian Hawa lahirkan apa nama anak? Apa nama ni? Kembar. Yang boleh kahwin sama-sama itulah. Ha, sama-sama kembar. Ramailah lagi, bukan Qabil Habil aja, ramai lagi anak yang lain. Ha, jadi dikahwinkan. Jadi kahwin adik-beradik lah tu. Tapi syariat ini hanya pada zaman Nabi Adam je, tak ada sekarang. Ha, cuma mengarut dalam apa nama ni apa? Dalam apa nama TV tu ya. Kahwin adik-beradik pula. Aduh. Di Indonesia anak kahwin dengan mak. Masuk TV apa tu? Tonton tak tengok? Oh, nyampah betul tengok. pening tengok kan. Ha, macam-macam dalam dunia sekarang ni, teruk lagi teruk pada zaman jahiliah ni. Orang jahiliah pun tak buat. Abu Jahal pun tak buat, kita lagi buat lagi. Ha, ya tuan-tuan, pelik sekarang ni, ya. Keadaan manusia pada hari ni pelik. Jadi orang muda syabaslah, banyak benda dia tahu. Cuma tuan-tuan, kita nak apa nama ni, sama-sama lah maknanya adakan penerangan-penerangan yang sesuai, halakoh yang sesuai untuk mereka ni ya.